Wih, tuh kan bener. Ih, nenek kelampir. Papa, apa-apaan nih? Mio gak tahu. Wah, kenapa papa jahat sama mama? Ninggalin mama. Oke, sekarang aku masak ayam panggang. Semoga aja si Reza bakalan jatuh cinta sama aku. Jadi bisa kaya aku tanpa harus jualan-jualan di pasar. Duh. Oh iya, mana tadi Mila? Itu Mila tuh. Ketak-ketak gak jelas. Ya ampun, papa masih sedih banget ditinggalin sama mama. Mio juga sedih banget. Kenapa harus tiba-tiba kayak gini? Mama. Yahuu. Jadi orang kaya jadi. Kayaknya didengar suara. Astaga. Woi, apa-apaan tuh? Itu sofa Mio. Enak aja meloncat-loncat di situ. Rusak tahu. Gak tahu diri. Papa lihat itu pas si Mila loncat-loncat di sofa, apa nanti sofa kita rusak. Apalagi Mio, udah biar aja lah Mila tuh lagi main itu. Sana main aja sana. Ih, papa nih gimana sih? Mila turun. Rusak, itu mahal tau, dekat rumah aku. Turun. Woi, Mila cibicin. Coba aja sini. Gak mau. Oh, nentangin Mio. Hijat. Hajat. Wih, tersendu. Ih, nyebelin. Sini. Heh, sebentar lagi nih rumahnya ini rumah aku. Mama kan mau nikah sama papa kamu. Apa Mila bilang? Enggak, Mio enggak restuin. Nah, ayo main tebak-tebakan sama papa. Ya, ini pose apa? Ayo tebak. Asik tebak-tebakan. Kung Fu Panda. Spiderman? Batman? Kura-kura ninja? Apa? Apa ya, papa aja gak tahu. Nih, lihat papa jadi model. Ganteng kan papa? Jelas lah. Atau begini. Atau mi mi atas, mi bawah, mi depan, mi belakang. Apaan sih si papa, lucu banget mah. Lihat mama, lihat si papa. Oh iya, Mio lupa mama udah gak ada di sini. Aduh, bodoh kali si Mio ini. Aduh. Jadi gak inget mama. Hah? Mama? Aduh, Mio maaf ya. Papa kayaknya ada kerjaan deh. Papa langsung ke atas aja ya. Mio udah mainnya ya, jangan lama-lama. Aduh, jadi keinget Sarah. Kamu tenang kan di sana? Semoga aja kamu bahagia di sana daripada di sini. Wah, pas banget itu si Reza ada di situ. Wih, ganteng banget lagi dia, calon suami aku kaya raya. Loh, itu bukannya si Siska sama Mila ya? Loh, ada apa? Oh, ini Pak Reza apa? Jadi dibawain dari kampung ini seafood banyak. Jadi saya bikinin buat Bapak sama Mio. Aduh ya ampun, ngerepotin banget loh. Beneran gak apa-apa. Ya udah, langsung masuk aja ke dalam. Nanti saya turun ya. Oke, Papa Reza. Maksudnya Om Reza. Mio, udah tuh mainnya kita makan yuk. Soalnya ini ada Tante Siska sama Mila bawain seafood loh buat Mio. Hah? Ada dua parasit. Si nenek lampir sama si kurcaci itu ngapain sih kesini?
Ih, pasti mau jadi benalu lagi tuh dia. Halo Mio sayang, Tante Siska datang lagi loh. Tante lagi masakin kamu seafood yang paling enak. Ayo cepat buruan sini, makan dulu. Ada teman berantem aku lagi tuh. Lihat aja nanti. Di sini nenek lampir itu ngapain sih? Ya, pasti nggak enak nih. Pasti ada racunnya. Aku yakin ada racunnya ini. Harus bilang papa. Lihat itu muka polosnya. Padahal, papa, papa, kayaknya ini makanannya ada racunnya deh. Mio yakin pasti ada racunnya. Jangan dimakan. Hah? Mio, Mio kamu gak sopan. Gak boleh ngomong kayak gitu. Aduh, maaf banget ya. Mio, ayo minta maaf. Gak boleh ngomong kayak gitu. Gak benar. Fitnah. Ayo cepat minta maaf. Ih, papa gak percayaan banget sih. Ih, malas kali loh. Mio minta maaf. Gak apa-apa, biasa anak-anak. Udah, ayo dimakan. Gak ganti baju dulu, Mio. Ayo sini, tante bantuin nih ganti bajunya ya. Nanti masuk angin loh. Ya, sini tante bantuin. Iya, Mio. Sana ganti baju dulu, nanti masuk angin. Nah, ayo. Tante anterin buat ganti baju ya, nanti masuk angin loh. Ya, ayo sini, dilepas dulu bajunya. Ini apaan sih? Tante nih, pegang-pegang nih, gak mau ngapain. Gak mau ganti baju, orang mau berenang lagi kok. Apa sih? Sana minggir gak? Minggir ya. Ih, oh, masih bandel, gak mau minggir juga. Oke. Sih, aduh, sakitnya punggung aku. Mio kok tega banget dorong tante? Enggak, Mio enggak dorong orang tadi cuman nyentuh aja, dorong apa? Enggak, bohong nih. Aduh, Mio ngapain lagi sih itu? Astaga, Siska, kamu enggak apa-apa? Sini biar aku bantuin sini. Enggak apa-apa Pak Reza. Aduh, makasih banyak loh. Mio, kenapa kamu dorong tante Siska? Siapa yang ngajarin kayak gitu? Ya ampun, Pami itu gak ada dorong nyentuh mungkin. Iya, tapi gak dorong. Itu cuman bohong, pura-pura aja. Yaudah deh kalau gitu. Ayo sini Siska, biar saya bantu ya. Maaf ya, maafin Mio. Kadang suka gitu. Udah Pak Reza, jangan dimarahin Mio-nya. Mungkin memang Mio gak suka sama saya kalau saya ada di sini. Apa? Papa menikah sama Tante Siska di sini. Ya ampun, Mio kok baru tahu. Ternyata mereka diam-diam dari Mio. Papa! Ih, awas aja nenek lampir itu habis sama aku. Wih, tuh kan bener. Ih, nenek lampir. Papa, apa-apaan nih? Mio gak tahu. Wah, kenapa papa jahat sama mama, ninggalin mama? Halo semuanya, aku Baby Kia. Kamu kenal ya? Yang belum subscribe, boleh subscribe ya. Jangan lupa, kalau enggak aku tutup loh. Enggak kok, bercanda. Ini papanya Kia.